Selamat datang di YouTube channelnya Hendra Mbojo. Sebelum video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat datang untuk event kesebelasan yang turun bertanding ke partai pertama antara Uma Jaga FC dari RISA berhadapan dengan Utama FC dari SILA. Yang selamat datang kapten dari RISA. Lu dah YouTube sikit sekali tu. Hi guys. Oh, bangun sana ya. DP berapa? Mau tiada tahu tekan cempoe. Kemarin road depannya seram apa? Adapun yang boleh memberikan arahan hanya seorang ofisial. Apabila ditemukan akan dikenakan kartu kuning. Itu. Ya, kami telah menerima line up dari Nerazzurri FC dari Sila. Ada Edi nomor punggung 63, Tibo 16, Baga 10, Ucil 37, Kola 13, Fatur 87, Tong nomor punggung 5, Anas 6. Dusra 8, adapun di bak cadangan ada Rano 18, Bake 6, Rizal nomor 3 dan Lote. Iya, kita akan menyaksikan arahkan pandangan, sayang sekali kontrol bola. Lembo Adeta. Iya, kita arahkan pandangan 16. Sedar Tibo selaku kapten kesebelasan kita saksikan masih dapat heading dengan baik oleh nomor 9. Ada Uma Jaga, nomor 8. Maksudnya langsung saja, sayang sekali dapat dana. Kembalikan ke belakang, masih 37. Wah, kita saksikan, masih Nerazzurri. Langsung, oh sayang sekali, rumpar-rumpar. Bisa langsung saja, masih. Oh, bisa langsung saja, masih. Oh, bisa langsung saja, masih. Oh, gol yang cukup cepat dari Nerazzurri FC dari Sila. Umpan dan gol cukup bagus tadi. Masih Nerazzurri nomor berapa? Ada 6 di sana. Saya dapat dihantam tadi. Ada 87 dari Nerazzurri. Masih nomor punggung 6 di sana. Kembalikan ke belakang 13. Ada nomor punggung 6. Masih kita saksikan 16. Umpan kepada 87. 87. Kembalikan kepada nomor punggung 5. Ada 16, 13 maksud kami, ada 10. Kita saksikan langsung saja, sayang sekali membentur pagar betis yang dibentuk oleh para pemain dari Uma Jaga. Saja, oh, sayang sekali dibuang saja. Sayang sekali, bola masih aman peluang penjaga gawang Sedar Tibo dengan kaki kidal. Ada pemain muda 87. Nomor 6 maksud kami 5 dikembalikan ke belakang. Center back yang cukup besar. Ada nomor 2 masih. Oh, dapat dihadang, masih nomor punggung 2 berlari sendirian, sayang sekali ada nomor punggung 7. Oh, sayang sekali rupa-rupanya nomor punggung di sana, sayang sekali dapat dihadang. Umpan sayang, oh langsung saja Sedar Bagas dibuang saja oleh nomor punggung 10 Andi dari Uni. Siapa yang akan dituju? Dibuang saja oleh penjaga gawang. Ada 10, ada nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8 sendirian. Oh, sayang sekali. Ah, serangan balik yang cukup bagus. Ada serangan langsung saja, masih menyamping saja untuk menjadi gol. Saya oh, dibuang saja rupa-rupanya oleh nomor punggung 12 sendirian, nomor punggung 13 masih Sayang sekali nomor punggung 7 terlalu cepat untuk kecewa rupanya. Ada nomor punggung 6, kapten ke-11. Nomor punggung 12 sendirian dia. Kita saksikan nomor punggung 12. Oh, langsung saja rupanya. Langsung saja rupanya. Langsung saja rupanya. Dapat ditepis rupa-rupanya. Kita saksikan Nerazzurri langsung saja ke mulut gawang. Dibuang saja oleh penjaga gawang. Ada nomor punggung 6. Masih 87 di sana tuh, umpan rupanya. Oh, nomor punggung 3 di sana, umpan kepada 12. Pemain dengan kaki kidal yang dimiliki oleh Uma Jaga. Oh, sayang sekali, terlalu dulu. Nampaknya sudah mulai kelelahan dengan terik panas matahari yang cukup. Kita saksikan umpan kepada 37, maksudnya sayang sekali dapat dihadang. Masih 37. Pemain dengan rambut yang dicet. Oh, kita saksikan nomor 8, sayang sekali kalah duel lunas. Langsung saja. Oh, sayang sekali lupa pada nomor punggung 12. Sayang sekali salah kontrol tadi. Masih pemain muda yang dimiliki oleh Nerazzurri. Sayang sekali sendirian. Maksudnya kepada nomor punggung 8. Sayang sekali. Umpan kepada nomor punggung 8 di sana. Oh, dibuang saja oleh nomor arah Fatu. Siapa yang akan dituju? Masih nomor punggung 6 di sana rupanya. Dibuang. Ada nomor punggung 6. Oh, sayang sekali. Bola kehilangan dari kaki tadi. Ada nomor punggung 9, Uma Jaga FC RISA, tunjukkan kepada nomor punggung 7, keluar dari posnya. Ada 12 di sana berdol udara, sayang sekali. Masih ada, iya kita saksikan serangan balik nomor punggung 8, dibuang saja rupanya. Rupanya nomor punggung 2, kita saksikan serangan balik dari 37 masih. Wah, ada Bagas, sayang sekali, terlalu terburu-buru bung saudara Bagas. Ada nomor punggung 8, masih nomor punggung 8, dibuang saja. 87 pemain muda yang dimiliki oleh Nerazzurri. Kedua golongan tadi rupanya dibuang saja. Bagas langsung saja dapat membentur tadi para pemain nomor punggung 9 berlarian. Nomor punggung 2 terlalu deras rupanya. Tercakup tadi, back nomor punggung. Sayang sekali memang. Dapat dihadang tadi oleh saudara Ubeng. Bertanggung jawab dia. Ada nomor punggung 13. Pemain dengan kaki kidal. Umpan kepada 2. Masih nomor punggung 2. Sayang sekali bung. Dapat dibaca oleh saudara Bagas tadi. Masih Bagas. Nomor punggung 10. Ada nomor punggung 6. 1-2 dengan Bagas cukup bagus. Ada... Langsung saja rupanya sayang sekali. 3. Ada nomor punggung 13 di sana. Sayang sekali pertahanan. Ada nomor punggung 3 masih nomor punggung 3 Uma Jaga. Umpan kepada 9 langsung saja 9. Oh, sayang sekali ada nomor punggung 3 langsung saja membentur pemain dari Nerazzurri. Kita saksikan. Sayang sekali ke mulut di depan gawang masih 10 angkat bola ada 9 di sana. Buang saja oleh nomor punggung 12 berduel dibuang saja oleh Uma Jaga nomor punggung 9. Ada 10. Oh, sayang sekali kontra bola yang kurang begitu bagus. Ada nomor punggung 12. Ada 13. Dibuang tertiba. Oh, membentur nomor punggung 7 rupa-rupanya. Ada nomor punggung 5. Dibuang. Ada 87. Enak maksud kami. Pergerakan cukup bagus nomor punggung. Langsung saja. Sayang sekali. Dibuang oleh saudara Kola. Masih nomor punggung 9. Kalah duel tadi nomor punggung 9. Ada 37. Masih pemain yang cukup gempal. Ada 37. Diapit oleh 2 orang pemain. Masih ada 9 di sana. Dibuang. Oh, rupanya permainan di babak pertama di partai pertama antara Nerazzurri sementara masih unggul Nerazzurri FC dari Sila dengan keunggulan 1-0 atas lawannya Uma Jaga dari RISA. Keunggulan sementara masih unggul Nerazzurri FC dari Sila dengan keunggulan 8 tadi. Saudara Busra di awal-awal babak pertama Uma Jaga FC dari RISA ini menyamakan keadaan atau malah membalikan keadaan. Kita saksi. Iya, ada nomor punggung 8. Pemain yang berganti posisi dari seorang back menjadi striker. Ada 12. bermain dengan kaki kidal, masih nomor punggung 12, umpan kepada siapa? Ditujukan kepada nomor punggung 8, langsung saja 12, sayang sekali Bung, kepada nomor punggung 8, masih nomor punggung 9, 12 maksudnya, terlihat, oh sayang sekali, wasit, langsung saja, sayang sekali, digantikan oleh nomor punggung 4, darah buser. Oh sayang sekali Maja Gerisa ditujukan ke Persia, langsung saja dihadang saja dengan ditujukan ke depan. Oh sayang sekali rupa-rupanya nomor punggung 7 Sagar, nomor punggung 7 tadi. Siapa yang akan dituju langsung ke depan, maksudnya dibuang saja oleh nomor punggung 5 untuk menyamakan keadaan. Oh sayang sekali, cukup keras tadi masa belas bisa. Masih nomor punggung 9, saudara Buser. Oh, sayang sekali Bung. Umpan kepada nomor punggung 9 pemain yang bermasuk, sayang sekali. Dapat dihadang dengan begitu mudah. Ada nomor punggung 2. Masih nomor punggung 2. Nomor punggung 4 masih dihadang oleh saudara Kola. Ada 9, saudara Buser. Umpan kepada nomor punggung 3. Berduel udara, saudara nomor. Ada nomor punggung 7. Berduel sama besarnya. Saudara Uben. Oh nomor saudara Jangkele, ada nomor punggung 7 berduel sama teman sendiri, ada 13 7 langsung saja, sayang sekali ada nomor punggung 8 di sana. Terlihat terkuras tenaga pemain saudara Ucil ini. Nerazzurri masih nomor punggung 6, umpan kepada siapa? Sayang sekali dapat dihadang tadi membentur nomor punggung 13, ada nomor punggung 8 langsung saja, masih Uma Jaga. Nomor punggung 13 masih. Terlihat tersenyum dengan malu-malu nomor punggung 7 ini. Iya lanjut. Ada nomor punggung 2. Harinya. Langsung saja nomor 8, sayang sekali dapat dihadang tadi oleh 17. Masih serangan balik dibuang oleh saudara Tibo. Bola masih lanjut, ada 13 di sana, masih dibuang. Lagi dan lagi. Berapa? Sayang sekali holding yang kurang. Terbentur pagar betis. Dibuang saja oleh cukup lemah tadi oleh Buser, masih Buser. Ada empat di sana, heading dihadang saja. Bola masih lanjut. Bukan merupakan pergerakan cukup bagus nomor punggung 6, ada 9. Umpan kepada Bagas, sayang sekali. Peluang yang begitu. Ada 9, ada nomor punggung 3. Masih nomor punggung 10. 3. Ada 13, 9 saudara Buser. Sayang sekali saudara Buser. Tadi nomor punggung 5 dibuang. Gol! Lagi dan lagi dua gol yang dicetak oleh nomor punggung 8. Wasit Curi. Ya, masih. Sentuhan pertama nomor punggung 3 tadi. Main di area pertahanan sendiri. Penjaga gawang tadi ketinggalan 2 gol, 17. Ada 9 saudara Buser. Umpan kepada nomor punggung 3. Tidak ada 13. Sayang sekali terlihat tersenyum dia mendapatkan kartu merah. Heading, sayang sekali. Mas Jaga. Terima kasih.